Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama channel Top Video Unik dan Aneh Dunia. Saat sedang asyik mencari batu di area pertambangan, dua orang pria ini terperangah dan tertuju pada satu kawah. Kawah tersebut adalah bekas galian yang saat ini sudah tidak dipergunakan lagi. Saat dua pria tersebut mendekati kawah tersebut, ada sosok besar yang bergerak dan berlarian di dalam air. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik dan unik lainnya. Tak disangka, tak diduga-duga, ternyata itu adalah ikan lele raksasa yang ukurannya begitu besar. Lihat yang terjadi. Entah bagaimana ceritanya lele itu ada di kawah tersebut. Dua pria itu akhirnya berhasil menangkap dua ekor lele raksasa di kawah itu. Wah, nggak dapat batu malah dapat ikan lele raksasa nih. Lumayan tuh buat dimasak di rumah. Nah, apakah sobat pernah dapat ikan lele segede ini juga? Jangan lupa komentarnya ya.